Forum Pers Independen Indonesia gelar dialog literasi media Perteguh Nasionalisme Pemuda Maluku. Ini digelar untuk menangkal masifnya penyebaran berita hoaks di media sosial serta memberikan edukasi sehat bermedia sosial. Dialog literasi media memperteguh nasionalisme yang digelar Forum Pers Independen Indonesia dilakukan untuk mengedukasi pengguna media sosial agar semakin bijak dalam bermedia sosial, serta mampu memverifikasi kebenaran suatu informasi yang ada di media sosial sebelum dibagikan, agar tidak mudah termakan berita-berita hoaks. Menurut Ketua Aji Maluku yang hadir sebagai pembicara dalam dialog tersebut menjelaskan, lajunya era digitalisasi dan banyaknya pengguna media sosial tidak sejalan dengan tingkat literasi yang ada di Maluku. Itulah yang menyebabkan banyaknya pengguna media sosial di Maluku masih sering membagikan konten-konten yang tidak jelas sumbernya. Maluku ini kan kalau kamu membaca data, kita masih di urutan kesekian, paling bawah dari literasi media di Indonesia ya. Literasi baca, literasi menulis, kita literasi itu kita masih sangat rendah. Kira tanggung jawab ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab misalnya organisasi profesi AJI atau teman-teman pemuda, tapi juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam arti apa? Dia menyediakan fasilitas itu. Berapa sih taman baca kita di Maluku yang difasilitasi oleh pemerintah? Berapa sih pengunjung perpustakaan daerah kita di Ambon sini? Berapa? Silahkan dihitung. Saya yakin sangat rendah. Jadi dia berkolerasi dengan tadi pengetahuan kita terhadap sebuah informasi.